Saat ini kita akan mengunjungi pengrajin batik Patengteng di Kecamatan Modung. Konon beliau ini adalah pengrajin terakhir batik Patengteng yang hampir punah. Mari ikuti saya. Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai di kediaman Bapak Kur. Beliau adalah penerus terakhir dari pengrajin batik di desa Patengteng. Namun sayangnya beliau sedang ada di Malang. Tapi mungkin kita bisa mengorek sedikit keterangan tentang batik Patengteng. Mari ikut saya. Sebetulnya batik Patengteng nggak ada lah. Kebetulan saya komunikasi sama Mas Juni. Mas Juni ini aktif di Laskar Cakralingrat yang penggiat budaya lah istilahnya gitu. Saya bilang saya kenal Pak Kur. Pak Kur ini Mbak Tujuh kan generasi terakhir yang waktu itu sebagai yang leading di batik Patengteng. Terus Pak Kur berusaha menghidupkan lagi lah. Saya ajak ke sini biar nyata ini loh tempatnya bahwa batik Patengteng itu bukan cuma kabar. Bukan hanya mitos. Bukan hanya mitos. Karena di luaran batik Patengteng itu hanya mitos. Yang ada guru lagi Mas Ron. Sayangnya kita tidak dapat bertemu langsung dengan Bapak Kur ya selaku pengrajin batiknya. Saya hanya ditemui oleh adik beliau, Ibu Nani. Saya tidak begitu banyak mendapat informasi mengenai batik Patengteng. Tapi di sini saya lihat memang ada peralatan untuk membatik. Mari kita lihat. Di sini kita lihat ada malan untuk membatik, juga ada pewarna dan ini canting. Kalau melihat barangnya ini sepertinya sudah agak lama lah tidak digunakan. Menurut informasi Mbak Nani tadi sekitar 3 tahun yang lalu ini digunakan. Barangkali itu yang hanya bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mungkin kita bisa bertemu langsung di lain waktu dengan Bapak Kur untuk menggali tentang sejarah batik Patengteng lebih dalam lagi. Terima kasih. Kita bertemu di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Latif Minimron, Bupati Bangkalan. Saksikan channel Gerbang Pulau Madura di YouTube Mator Sekalangkom.